warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Ignisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayang kalian, tentunya di channel Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Semangat pagi dari Bunda dan Ikis. Ya, semangat pagi dan selamat pagi juga untuk Bunda Ayu Ting Ting dan Bilkis yang cantik. Selamat beraktivitas dan semoga selalu sehat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Setarwati, kebersamaan Ikis with Bunda Bilkis giginya mau copot lagi ya, ngilu. Sehat-sehat ya nak, sama Bunda selalu bahagia. Emotiknya sayang dan love. Dan di sini kita akan melihat nih kegiatan Ayu Ting Ting di Instastory-nya pagi hari ini menjelang menuju ke brownies jam 12.30. Sehat selalu adik Ikis cantik gemes. Dan di sini ada dedek kecil nih lagi main piano di rumahnya Ayu Ting Ting tentunya. Di sini ada dedek kecil nih, anak dari Nurul Rager Rustami. Ya, cantik ya, kata Ayu Ting Ting, mirip Cimancung. Selamat berbahagia Ayu Ting Ting, semoga selalu sehat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di sini ya ada Ikis nih, giginya tuh habis makan buah naga katanya. Ada di sini gigi Ikis juga katanya mau copot nih, udah tambah besar ya Ikis. Sehat selalu untuk adik Ikis, semoga jadi anak yang soleha, baik dan sayang sama orang tua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berita selanjutnya di sini ya, siang hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Trans TV. Brownies hari ini kedatangan Celine Eva Angelista dengan berbagai masalah yang sedang dihadapinya. Semuanya pasti sudah nonton kan hari ini di Brownies TV. Dan di sini juga Brownies TV kedatangan Hilda Fitria, mantan kekasih dari sahabat terbaik Ayu Ting Ting, yaitu Billy Saputra. Apa yang terjadi? Semuanya sudah dibahas ya tadi siang. Dan di sini ada Anton Wowo alias Sepjuna. Sepjuna di sini masih Sepjuna KW ya, tapi gayanya hampir sama dengan Sepjuna. Sehat selalu untuk Anton Wowo, sukses dengan karya-karyanya. Semoga selalu bisa menghibur masyarakat Indonesia. Dan terima kasih Brownies telah menghadirkan semua bintang tamu yang spektakuler hari ini. Dari akun Instagram Brownies TV, terima kasih sudah menyaksikan Brownies siang ini. Wow, mantap hari ini bintang tamunya ya. Sehat selalu untuk semuanya. Dan hari ini Ayu Ting Ting terlihat cantik ya, dengan baju abu-abunya dan rambutnya yang lurus. Manyunnya wow, cetar membahana. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Ruben Olsu, dan Wendy Cagur. Semoga sukses dan berlimpah rezekinya. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting di Brownies TV siang ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat tadi ya. Bagi yang masih penasaran, pantengin terus besok Ayu Ting Ting bakal hadir lagi di Brownies TV dan memberikan keseruan-keseruan yang lainnya. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.